Jangan ya, ini suami ngasih. Kalau suami jangan dong, ini tambah sangit. Apa lagi ini desa gua di pantai mulu mana bang? Sopono. Kenapa ya orang tuh manggil orang ya, uy, uy. Kan yang laki banget begitu. Kan begini. Ai. Ah. Bangsat itu haram tai. Fuck. Jangan manggil gitu dong. Woi. Woi. Jangan begitu dong harusnya. Gini. Gitu dong. Dia makin gacor. Kapan lagi coba? Itu dia makin gacor ya ngajit kemudian makin gacor lu gila cici nyumbang udah 1200 anjing gentot lu makin banyak aja. Weh lu ratu lu gak dinaikin jet. Ini akun gue ya di legend yang diserang mulu ya anak bangsat emang cok. Anak Choni mah. Choni mah pas 9.30 lagi anjing. Kita live lagi. Wih permainan ke udah mau mulai nih anjing. Adanya apa nih cok? Kira-kira nih anjir. Minus 40 lagi gede banget anjing. Minus 40 cok. Ada otak nih orang menyerang nih. Otaknya sampah cok. Biji ini. Biji lonte. Oh ini biji lonte ya nak. Oh iya jelas. Oh tentu. Biji lonte ternyata. Aduh. Jangan biji lonte dong. Itu muka sampai kotor begitu. Jangan gitu, jangan kotor, bodoh. Bego anak nih, tampol lu nih bangsat. Biji lonte. Diam cet. Set. Cit, bego ini anak ini, tolol. Diam cit, diam ngasih diam gak? Udah gue jahitin dan lo nyusuh. Gue abisin gue jahitin. Gak mau gue anjing. Gue gimana ini bangsa. Abisin gue. Lo siapa gue mentor? Lu, gue pengen habis mulu anjing. Borosan bangke. Nah, sini gua jalanin dulu, cok. Jadi kan gua jalanin dua. Ini udah gua gini, ya. Gua jalanin dua. Gimana?
Ih, kuning ya. Ini itu dikasih komedo itu. Lu mau nonton apa enggak sih, biji dasar manusia lonte? Mana nonton? Ngerti, jangan ngerti. Lu ngerti gak sih, biji? No. Oke lah, kita mainin itu dulu guys. Cuman gue mau nonton soalnya ini anjing. Siapa yang beli, Cis? Siapa yang beli? Oh, udah tahu namanya. Halo. Christian lagi. Ih, di belatungin anjing. Menjijikan, cok. Ew. Datang minggu tanggal 20. Menggora cuma satu izin ya? Gua nggak tahu. Dan lu kan yang layanin. Itu Bang Glora. Itu Bang Glora. Kalau Bang Risen ada lagi. Iya, itu. Satu. Iya, campur nami satu. Nggak ada lagi kan? Nggak ada. Kalau yang satu lagi yang siapa namanya? Itu Bang Dipo. Itu Bang Roger Dipo.
Kenapa? Kok ini sangar ya ini? Kenapa lu ngeliat sangar emang? Sangar ya. Iya, orang-orang apa sebenernya itu? Kena gak lu ini? Kaki. Kena gak kaki? Panas kaki gua anjing. Waduh, bisa begini lagi, kampret. Cik, muka lu nyolot, cik. Pengen gua tampol, cik. Gue gak, cik. Tadi tuh yang beli sampo dangu berarti bang gitu ya? Bang Gora itu, mukanya. Kurus ya? Iya, kurus dia. Lu gitu? Itu namanya Bang Glora berarti ya. Gua kira itu namanya ini coba Tukim. Anjir. Cakep. Nice. Bisa dari sana lagi tampung gak kenal lagi ngintoy. Dulu gue liat dulu anjing. Hasil itunya signifikan aja. Kena gak tuh elixir hitam cok, aku incer elixir hitam anjing. Aku butuh buat ini cok naikin anjing. Cukup banget, ini 26 ribu buat dia. Cid, tampol lu Cid, bener-bener lu anjing. Ini rata cok, di region anjing. Kalau pakai barba aja bisa rata cok. Menjago gua anjing. Itu Cid, 1900 tambah 1900 berapa Cid? Main aja berapa? 3800. 3800. 800. Ya. Bener gak? Ya. Tot. 3490 tambah 130 berapa? Ya tot. Coba ambil apa? Coba pinjam. Yang ini. Gua mau naikin TH. TH gua kecil-kecil. Soalnya mau naikin TH 16. Tiga itu lampu kan matiin lu, udah lu matiin lu, sana matiin lampunya dulu. Setan matiin dulu. 3490 tambah 130 ditambah 130 sedikit dong. 3750 ya, 3750 tambah ya elah 50% lagi cok. Dapatnya selalu itu cocok ada kacut. Coba 3750 ya. Dikurangi 1900. Tidak dapat 2. Sama kita pahlawan ya. Yang gue biar run air kisar atau emas anjing sekalian cok. Adanya ini biasanya dapat 2 anjing. Ini gue dapat 2 ya.
gitu ya anjing. Juta lagi. Ini sebenarnya cewek cakep ini anjing, tapi kok dia gini kuning ya bangsat. Ani, saya mau dicopet. Kenapa lu? Gede ini sininya. Aduh, jangan gede mulu lah bangsat. Anak bangsa, anak bangsa. Kayak hanya perlu aku depan ini cewek sebenarnya cakep nih, jadi dandanin begitu aja cewek-cewek gimana gitu. Aduh apa lagi di desa gua ini di pantai mulu lagi ngintot coni ma sangi sama desa gua ini anjing bangsat, emang ada otak nih anjing, otak yang dipantat emang cok nyumbi kocit sini gituin bentuk mata kupri anjing diam. Capek deh, aku dibantai mulu bangsat. Enggak ada kapok-kapok ya anjing. Ini semacam teroris gak sih? Betus ya ban anjing. Waduh, gila. Tembakannya, ey, ngeri, ey. Wuh, sekali peluru kena tuh. Wuh, awas itu pelatok ya, cok. Tarik pelatok. Wuh, kena, cok. Nah, anjing jantungnya cok pecah anjing pembuluh darahnya. Loh, dia sih gak jaga-jaga sih anjing. Kena cok. Kena apanya jantungnya? Jantungnya langsung mati lah dia lho. Bocor tuh jantungnya juga itu. Itu sih kalau kena peluru kayak gitu ya, jadi dibawa ke rumah sakit kayaknya langsung ya. Apa langsung mati ya nih? Itu kan cuma peluru mainan. Gak beneran kok dia, kalau beneran mau nangis ya. Iya, tutup filmnya ya. Iya lah.
Gua kira beneran cok, kalau beneran mama, aduh, ngeri anjir. Semua manusia mati dong, main film gitu anjir ya. Pantai dulu dan anjing nih babat dulu dah cok kriso. Gua bingung anjing, gua asal nyerang aja selalu aja prisanya aktif cok, anak babi emang anjing. Nah lonte cok, pencabulan dimana-mana anjing, anak lonte anjing. Ya hari ngentot cok tuh orang anjing, bikin gua jijik. Sat. Biji emang kesel cok gua anjing. Apa coba, semua preset aktif semua anjing, ketakutan diserang anjing. Membangsat untuk orang, taruh otak kayak pantat cok. Ini kan kebantai anjing rasanya cok. Jadi bilang jangan suka nyerang miss gua. Udah puas, masih aja belum puas juga anjing. Ratain aja lah nih cok, bangsat nih. Kedekun nih kalau aku diratain cok, biji emang. Orang yang gitu kenapa sih masih hidup aja cok, bangsat lu. Ini sih
Oke, temen gue udah gak masuk lane ini lagi deh. Biasanya dia masuk nih. Tapi udah gak ada lagi dia ini. Itu Pen Hussein. Temen gue. Mungkin juga pun dia terlalu cukup sih nyerangnya, cok. Gak jago juga sih kalau menurut gue. Yang darat tapi gak pernah rata. Kalau cari yang gampang-gampang anjing. Coba dong yang make rata gitu kayak gua anjing, cok, lagi week anjing bangsat emang. Waduh, di setrum gua liat noh, gila mantap, wush. Kan amat ya menikmati cewek dua perawan gitu ya anjing, bangsat cok. Menikmati semuanya ini. Iri aja sih. Iri lah gua anjing. Gua aja belum menikmati anjing, bangsat. Harusnya bagi-bagi dong. Biasa bagi-bagi. Biasa dinikmati. Ya, untuk barang masa, untuk barang-barang. Aku selalu atom. Enggak lah, jebol yang kau. Jebol tengah jebol anjing. Anjing. Ah, ditusuk, cok. Wadah. Wadah jantungnya, cok. Walah.
Main gak anjing? Kan? Jam berapa nih anjing? Apa? Utang? Dadah, ngambek gua anjing. Ngambek gua itu. Apa? Jadi ini main yang saat nulisin? Gak baru main? Gak lah, gak baru main. Nih, tulis ini nih, tuh. Tinggi itu doang. Balik tuh gimana ini tau gak gue gimana udah lah gue tidur lah anjing lah udah mau untungnya lo nih ngentot coba besok kita tarikin tarifnya anjing yang tinggi lagi yang modar yang modar dia udah beli shopping kalau beli ya kan seharga 20.000 tuh modal gue aja. Ayo dicet dong gua lagi. Cokan, babat aja cok, bantai aja anjing. Ting ting ting. Nggak cacing nggak? Bentar, cepat, cepat. Ih mati anjing. Nggak dapat ekstra item, bodoh anjing, beko cok. Udah haram. Udah jadi enggak gigi lama sekali yang naik lu kasihan lu ini lu terorisnya anjing ini cowok parah anjing terorisnya udah makin tuh satu dua juga set set dua bang set ini peri bodoh 10 set belepak ini belepak ngomong ini belepak belepak cet ini cewek ya kayak tomboy anjing belepa mau kualat mau gua lo anjing lo kenal lo ntar kena azab lo anjing enggak boleh gak lo mau gua lo anjing kena azab lo cok tapi ini lucu jijit buat bercandain jijit gua demen jijit bercandain lu cik gua kayak gak seneng gitu kalau gak bercandain lu tau gak akhir gua jatohkan tuh setan lu air ludah lu tuh haram lu jo dan kenal siapa cok ngeliatin aja nih kualat sama gua lu anjing
Wadah yang mau diceburin anjing. Wadah cowoknya dipakai percobaan lagi cok. Mati lalu anjing. Waduh. Waduh. Obat virus semua itu kayaknya anjing. Ya virus cembur dulu cok. Tolol. Ini kualat tuh, mau gua lu beneran lu udah 10 kali lu anjing. Banyak lu cok, overdosis lu. Hari ini sih mau gua lu. Kita kena kutukan lu anjing, mau gua lu cok. Kita mau kena kutukan cok. Kualat ade ngelaman engkoh anjing. Lucit lawan gua juga aku susul lu anjing up semua terus gua anjing gua gila pahlawan nih naik sekarang ada kata kata istirahat sekarang terus cuma defend gua aja nih masih rendah payah anjing defend gua nih tembok juga masih cetek nih. Ini aja masih TH12 semua ini sama 13 kebanyakan 12 ini juga pun baru sedikit tuh cheat pinter cheat dia tuh cowoknya itu cheat kasih baju putih biar jendelanya itu kelihatan cok mobilnya aja besi baja anjing gak ketemu lah cok besi. Seru cicit. Lu gak nonton rugi lu anjing. Mobil anti peluru cok. Kegiling. Kena supirnya tuh. Jatuh. Tabrakan. Hajar. Udah tabrak aja senggol. Bannya betusin aja, cok. Buset, nih mobil kuat banget, anjing. Yah mati dah. Tadi ngangkat beras ya segitu lumayan berat lu anjing gua ngegotong cowok pindahin ngangkat lagi ambil yang atas cowok ada juga yang beli beras iya begitu perebutan lagi sial nah tuh bawa-bawa itu cowok ada perebutannya dia mau ngambil punya gua
bukan ngambil sendiri anjing. Malah ngambil punya gua anjing, bikin lama-lamain aja cok. Gua udah mau pulang, udah mau selesai. Ya lah, dia ambil biaya sendiri lah, jangan punya orang diimban. Temu tuh orang kaya anjing. Gua enggak mau lah. Badan tinggi di atas gua. Masa dia enggak mau ngambil? Ambil aja sendiri. Membeko anjing. Badannya tinggi. Berat tuh, 25 kilo tuh lumayan nih. Gila anjing, tangan gua sampe lemes cok. Tangan gua tadi sampe mau kedodoran, udah mau dilihat anjing. Olol. Gampang nih cok, enak ini anjing, sedapnya cok. Ajar aja anjing, sikat aja cok. Bacet ini anjing cok. Aduh sakit, minta ampun monyong. Nih bonteng bagus lah. Nah, bejar. Rata men. Thank you.
Aduh, mau makan makan dulu aja. Kenapa ya kalau jadi sultan begini? Iyalah. Lebih mau 2 jam ini.
Wah, aksi perang lagi nih. Wih, mantap sekali. Badannya serem-serem anjing. Ini buku berapa sih? Tanya. Si Bunda. Buku 10 pas ya? 10 pas. Ini sayang banget ya, TH udah mix, tinggal temboknya doang, malah dimatiin ya akunnya anjing. Kalian udah mix lu ini.
ditonjok anjing. Waduh. Modar, cok. Kayaknya itu udah air penuh udah cetol. Tolong ditolong, tolong, tolong, tolong. Ya, gue minta tolong kau, lu mana minta tolong kau gua. Waduh. Buset. Habis jatuh badan anjing ditembakin, cok. Mati lu anjing. Aduh, salah kasih pris lagi, ngintot, ngintot. Ajar. Cukup. Aduh, sakit ini, ampun, bocor, bocor. Aduh, otaknya dipantat. Susah sih otaknya dipantat sih, cok. Coba kalau otaknya dia di kepala anjing. Gua mau naikin itu jadi susah, cok. Jadi pelambat anjing. Diserang terus tanki gua anjing. 1 juta lebih, 1 juta lebih. Aduh, itu kuras, cok. Aduh, kenapa sih sekarang jadi begini sih anjing nyerang, cok.
Ini berat ini lawannya, cok. Dia juga pun gitu, apa namanya? Biasa aku diserang mulu. Aku jamin bangsat. Namanya PK lagi, nama pasukan lagi anjing. Dia. Lonte. Season 360 buat apa, cok? Aduh, 1 juta lagi anjing. Ini lama sih CC ini playnya, cok. Gua tuh buat nyerang tuh jadi lama. CC gua harus naikin levelnya, cok. Ini selamanya nilainya anjing tuh, lihat tuh. Pakai diamond abis gua anjing. Capek, cok. Diserang mulu anjing. Dasar anjing, anak utang mina, cok. Mencuri kutang sih, cek anjing mantap. Salah cocok gue asik main terus. Anjing enak banget. Aduh, gua nyerang sampai 500 doang mah dikit. Susah gua nyarinya, cok. Gua udah susah nyarinya anjing, malah diserang anak anjing. Tuh, nangis sakit banget anjing. Elektro. Ini kalau 100 ini 1 juta anjing. Kenapa ya sekarang Supercell ini menciptakan ngelootnya sampai 1 juta lebih loh. Tuh. Sampai gue sekarang sampai 1 juta lebih anjing. Maksudnya jangan gitu lah, cok. Aduh anjing. Bangkut gue, cok. Tanki gue anjir. Yang ku tanki itu. Yalah. Udah. Thank you.
Ya, pakai diamond aja lah, cok. Biar cepet lah, anjing. Lama, cok. Biji, kong diamond gua, anjing. Gua mau naik, mah diserang. Lonte, lonte. Dasar pencabulan, anjing. Ketek kocoknya, biasanya aktif lagi. Kalau ketemu gua anjing bener cok, gua depak palanya anjing kalau ketemu gua cok. Udah sepeng sliding palanya anjing. Boleh gak sih sliding cok palanya anjing? Kok jadi begitu sih anjing? Ih sakit loh, laser itu loh. Kulitnya jadinya pengen dia jadi kulitnya bisa itu kalau mau gitu itu operasi pun belum tentu bisa 100% jadi kulitnya kulitnya balik di pantai mulu masih aja belum cukup susah sih ngapain sama base gua sih. Cari cok sampai ujung kulon gue cari ini gue tahu gue cok rugi sampai sini nih kedek aja gitu nyerang sampai 1 juta anjing itu orang dapat aja oke cok ketemunya gua lagi Thank you.
Sabar nyerang kayak gini cocok. Duh kalau nggak sabar nih pengen kok pantek tuh orang anjing. Tadi bilang jangan nyerang base gua cok, nggak ngerti-ngerti beko nih otak ini. Ini terus cuma angin doang ya? Iya. Keluar.
Astaga, 7500 lagi lagi. Si Bunda besok bayar sih. Kalau dia nggak bayar, lagi lah. Kalau malu mau ada kata utang nih Cid. Ada. Sampai ujung kulon ditagin tuh. Itu ya rokok kan lunas kan. Gue udah orangnya sampai lunas. Iya, tapi gue bukan orangnya langsung. Orangnya langsung. Itu kan lu melalui perantara dari temennya. Perantara apa yang bayar tetap dia. Odil. Bukan orang lain. Itu tanggung jawab moral, beda kalau nggak ada utang tuh. Moral lu gimana kok? Masa? Ini gue nonton dulu. Nonton anjing gue cok. Mata gue kan kiri kanan ini. Ngeliat di mata gue udah kayak orang goblok cok. Sangin ini kayaknya nih. Terpanah dia anjing. Dia mulai terpanah dia. Terpanah. Sedikit terpanah, dan terpanah. Kacor, makin kacor, makin kece. Terus menit lagi cok, habis jadi. Ini matanya ya udah buta anjing beneran cok. Gak kena kena obat sih. Parah lu anjing. Adem Cid. Nanti gua ada air nih. Gua juga panas cok. Bisa. Lu kalau udah kedatangan majikan kan begitu ya anjing. Dia kesangi dia cok. Makin kesangi dia anjing. Dan pagarnya cepet-cepet selesai nih. Tuh kopinya begitu tuh dia tuh. Ini dari saringan cok. Kopi dia saringan ini. Mulai-mulai saringan. Kopi mulai-mulai saringan. Ngeliatin komentar orang lu anjing lu tolol lu kan kerjain cepet-cepet anjing gua temenin lu di sini tuh gua sengaja nemenin lu cepet kerjain bangsat. Besok bagus, yakin di dalam laut anjing. Bes bagus lagi apa ini cowok TH begini anjing kacrut hmm.
Ini penyapu ini bengsek ini. Mukanya gampang-gampang ya ini. Mukanya gampang ya. Ditembak anjing. Ngeri sekali. Ini kalau 8 jam reset habis nih cepet ya anjing, dan 10 hari cok. Kita lihat aja nih anjing, 8 jam soalnya. Kalau bisa 10 jam, 12 jam, 24 jam, 1 hari lebih sih gak masalah. Gue beli lagi sama gue anjing. Juga air namun riset 6789 lu cepet banget ya. Kecos ini anjing. Pantesan ini mantranya bukan mantra hilang sih ya. Wah salah gua anjing. Siapa nembak dia nih? Coba. Oh itu dia. Ini nembak tembus anjing. Mati lah cok. Di
11, 11, 12, 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 12
Baca apa anjing? Habis ya. Mati semua sih ya. Ya ini udah habis tuh. Seru nih film ini. Saling kayak teroris-teroris gitu. Ya gitu ya. Ah, lu menonton kagak anjing.
itu jadinya agak turun. Ini gue cek dulu. Oh, pantesan. Kualitasnya jelek banget. Aduh, mantap penghilang, mantap penghilang. Dia tuh mau masuk ke sini tapi saya tidak mau itu karena dulu dia tidak mau dibuka.
Sama ini orang baik loh Cid. Temen gue ngeliat mukanya ini. Ini ngeliat kisah amat baik. Itu ya? Hmm. Lawak dia. Tangan gue putus kena pisau loh. Jadi begini dia. Itu kena pisau. Motong apa loh? Cuman potong lagi dong pakai pisau. Lu jahit itu? Iyalah. Kalah macam lu jahit kayak berani aja. Berani gua. Bukan dokter. Sini ambil pisau lagi sih. Bukan tadinya mau jadi dokter. Sini pisau lagi barat lagi. Barat lagi. Gua pengen lihat tulang lu itu. Tulang lu ada sangu. Ini aja. Ini udah sudah belum? Udah. Capek. Iya. Dari sini itu meja buku ini. Gila. Jangan lor. Atau mengembangkan ini kita duduk di kampung saja, di rumah ya, di sini kita tunggu sini ada anak mereka. Nah mungkin kalian juga sudah menyimak itulah permasalahan Bonek Lampung bersama tim saat ini, dan saya berharap teman-teman semua simak terus perjalanan dari Bonek Lampung bersama tim. Si apa Ompong udah ikut ya? Jauh belum datang ya? Iya, tapi kayaknya belum. Kita lihat aja Cid. Kalau dia udah tobat ya bagus, kalau enggak tobat. Bayo lo kayaknya udah punya inian sendiri deh, kayaknya udah ngiket ya. Iya. Dia sama Bung Laga. Bisa. Sama Ki Jagabaya. Dia kan itu yang punya si Ki Jagabaya yang pada pokan itu. Aduh, betul ya. Selama ini masih mengikuti dari Bang Lampung. Ya, yang belum subscribe channel Bang Lampung, silakan di-subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa pula teman-teman semua ya, subscribe channelnya Bung Marap ya. Teman-teman, ya. Ini sering live terus lu. Kubar sama Renggo nih. Ampun jarang. Enggak pernah malah. Jadi dia bos kunci. Ya gua. Ya. Cibelangnya juga sama tuh, sering tuh. Live terus. Kebal ada apa-apa. Nama Bedon. Mereka punya si gimbal. Iya lo, dia berapa hektar lo? Iya, sangat menyakit.
kalau kita punya rezeki gitu ya. Tapi kalau kita belum ada rezeki, kita rawat saja dulu kebunnya aja. Dan dari itu juga kan kita bisa mendapatkan sedikit rezeki ya. Nah, subscribe channelnya Matoro teman-teman semua. Jangan lupa juga subscribe channelnya Matoro. Nah, Matoro itu Kisama teman-teman semua ya. Lebih tepatnya jangan lupa. Dia udah punya duit. Udah dapat duit ya. 3 juta 4 juta. Sudah dapat sensor ya. Tuh. Jadi tidak sia-sia kita memberikan dia cerita. Udah dapat duit, udah bisa beli rokok, udah ngasih duit bininya. Nah, gimana juga sama. Nah, jadi buat ini bagus keren. Teman-teman subscribe channel yang lagi dulu. Namanya Rangga Channel dan subscribe juga channel yang selamat namanya Loto Puri teman-teman semua ya. Nah, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya teman-teman semua ya. Nih, tiba-tiba si botak datang nih. Bahaya dan yang paling penting sehat teman-teman semua ya. Percuma kalau tidak sehat ya. Sehat jasmani ya. Biasa sangi ya. Matanya jadi sangi nih. Nyirip anaknya ini nih. Makanya jadi tegion nih. Sangi gitu. Ngirim apa? Tenaga jiwa pikiran kita harus sehat. Karena kunci utama kita hidup harus sehat. Kalau kita sehat. Tuh dia datang tuh. Lancar. Bening teman-teman semua ya. Nah, jadi buat saudara-saudaraku semua, ada yang kalian sudah menyimak beberapa video dari Pabel Lampung dan tim-tim dari Pabel Lampung ya. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Ini berbicara tentang ketinggalan, ada satu lagi ketinggalan ya. Jangan lupa subscribe channelnya Kameramen BLL. Namanya itu Kameramen BLL, teman-teman. BLL itu Pabel Lampung. Nah, Kameramen BLL itu cheat nanti buat si Om, si Supeng. Tuh kan panajar kan. Coba ulang lagi. Gua belum nonton. Bangsat bener ya begitu ya. Iya. Motor sialan nyentok cuma gitu. Itu kayak begitu tuh enaknya diapain ya itu orang ya? Iya. Enaknya dilempar ke sungai ya. Bangsat nih orang nih. Mulai ngomong ini setan. Ini sopan santunnya tuh. Katanya berubah, mana berubah? Mana pulpen? Mana tutup pulpen? Mana pinjaman? Jangan lupa subscribe channelnya Amnen Jijak teman-teman semua dan subscribe channel Amnen Bahwe Lampung. Mana tutup pulpen? Pulpennya mana pinjam? Kenapa? Saya nunggu di telepon. Kamu orang mau nanya-nanya ke sini. Saya tak mau. Iya, Reki selamat loh. Kamu nih. Ini. Ya, Sam. Ah, iya. Iya, kebun siapa, Cok? Ejit. Kebun siapa, Cok? Tanah siapa, setan, Ejit? Iya lah, kalau gitu lu apa, Cit? Setan orang gini. Bangsat, bangsat. Laki-laki masih ucap untuk kamu saat ini. Ini urusan saya.
Asin oke, selamat lo. Dihargai. Iya. Kumpulakan bank brengsek, kumpulakan begini nih. Kalau lu apa anjir? Patok. Goblok. Iyalah kan dia kan di situ dari tadi. Rokoknya sampun ambil, Cet. Mana bisa beli tanah kan harus ada surat, ya ada izin. Beli tanah apa lo? Enggak pakai surat, enggak pakai ini. Enggak ada legalitasnya, Jo. Kacau lo. Itu kan berita, jual beli tanah kan harus pakai hukum gitu, harus ada hukumnya Jo. Lagi sama keplak pala aja nih lama-lama nih. Aku mau jadi kisah bertanding salah cowok hidupnya ini. Kisah itu juga jadi malu cowok melihat ponakannya begitu cip. Iyalah. Tenggatan kebanggaan yang dijual tanah orang ya. Ini orang merokok kayaknya enak banget ya. Padahal paru-paru bikin kotor kan cip. Udah selesai. Itu orang itu. Iya.
Sampun amin ya. Iya. Kalau kalau Kisamet mah rokoknya itu kretek. Iya. Iya kayak Samsu kretek yang ada ini kretek-kreteknya tembakonya. Tembakonya kelihatan. Dia rokoknya berat soalnya dia mah. Tapi dia ngikutin Bangre ya sampurna mil. Enggak itu super bedan. Nah, super. Super itu bungkus. Lihat aja warna coklat oh, iya. Ujungnya. Kalau sampurna mil kan warnanya putih semua. Full. Kisamu udah punya rokok sendiri, cok. Dia dulu udah duit sendiri. Udah dikasih sama Bangre suruh terusin. Iya, dia enggak bisa bedain beli tanah. Tanah itu enggak bisa dijual sembarangan. Tanah itu dijual juga harus ada sertifikatnya, Jit. Bukan tanah-tanah, iya memang tanah itu milik Tuhan, tapi tanah yang mana? Tanah yang belum ada pemiliknya atau tanah yang udah ada pemiliknya? Kalau ada pemiliknya lu enggak bisa begitu, benar enggak, Jit? Itu ada legalitas hukum di situ. Waduh. Kalau semuanya bisa begitu, Jit, besok-besok Jit juga bisa, Jit. Dengerin dulu. Tanah orang, Jit. Duh, Bangre duitnya banyak, cok. 5 juta aja ada dia. Makanya anak buahnya bisa dikasih-kasih duit, cok. Bagi-bagi duit. Maka Kisamre kan anteng, cok. Itu dia. Dia ada uang, gitu. Tidak begitu menghadapi orang desa. Tidak bisa ikut tapi sama-sama duduk di sini. Iya loh, dia lagi enak-enak loh, lagi ngobrol-ngobrol loh, promosi dia punya ini. Lu datang-datang udah gitu nyolot lagi. Bangunan itu badannya gede tau. Ngeselin lu iya. Duh, disambut orang lu lagi anteng-anteng, lu lagi ngerokok. Kisah jadi emosi. Iya, ngeselin banget. Kisah lama-lama pindah rumah nih dia. Iya, ke Bangre punya ini ya. Iyalah. Daripada dusun kan? Iya, enak. Bawa istri anak istri Jit. Iya. Nanti kapan-kapan pulang ke dusun. Oh dia juga kamu belum begitu ngerti begituan Cid. Emang apa ya mungkin masih katro. Iya masih belum update. Tapi pelan-pelan dia ngerti lama-lama tuh dia. Masih pintar Kislamet kumpul gua. Iya lu, dia lagi ngerokok enak-enak lu, bikin dia kesel lu, iya. Keselin lu. Kalau si apa si Rangga Cendana mah diam aja ya, kalem ya. Iya, enggak mau punya omong. Kok bisa kan dia? Enggak berani ikut campur ya. Iya. Kisahmu juga enggak mau ikut campur, tapi karena dia kesal juga pun. Iya, dia ngelihat ada si Tesennya, Jo. Makanya kisahmu tuh enggak mau ditinggal di kota tuh begitu doang, Cit. Ibat tinggal di kota tuh. Kenapa? Ya dia sesat sama si Tesan nih kok. Dia lagi tapi duduk. Tapi dia kalau si Tesannya udah enggak bikin ulah mah dia tinggal di kota, enak. Iya, cari tempat ini lah Bang Ray. Lu enggak ngelihat apa dia lagi duduk sambil ditajung di motor. Iya, kakinya udah begini dia, Cok. Iya. Espresso kan gini. Gini ya, tapi kisahnya jago loh, dia punya ilmu kembar kan bisa diinjak gitu. Iya. Kembar kan ada jin-jinnya. Dibuang kan rokoknya kan ke si Tyson kan. Bangre itu udah emosi lu sebenarnya lu. Ngeselin lu ya.
gue lagi enak-enak, lu main terajang-terajang aja itu motor ya, masuk ke dalam ya. Bang Rendy udah sabar loh. Tapi memang sabaran orang ada batasnya, coba lama-lama emosi juga ini. Iya di rumah orang lu, di rumah bangga begitu lu. Ini ya, biarin aja, biar kiselamat yang hajar, cok. Iya. Di selain aja kalau kiselamat maunya gimana, iya. Iya kalau kiselamat ini kontrol iblisnya, Jin. Lu malah dikuasa iblis, iya. Kiselamat tuh lagi enak-enak lu, ini ngeselin lu, iya. Ganggu aja lu, iya. Botok tuh bentar lagi datang. Datang. Di background ini sih datang. Dibejek ya masih Bang Ray ya. Ngadu ilmu ya jadi. Pepak dia kayaknya udah bisa bisa tuh. Botak urusan sama si Bang Ray udah habis dia. Iya. Goblok ya. Iya, ompongnya bisa tepar. Tepar gitu. Ya. Selamat tepar lagi. Iya, tapi kisahnya juga sempat juga hampir ini juga ya dia ya. Iya. Lawan juga. Si Bang Ray. Iya, lumayan lah. Ya, katanya dia udah tobat. Katanya dia udah tobat. Katanya udah tobat. Iya. Tuh kan bohong kan, Cit. Ini dia mau terkapar ya. Ya disuruh ya. Disuruh sama Kisama, udah disuruh. Kisama udah takut sama lawan Bang Ray anjing. Iya, enggak Kisama juga dia juga sempat pernah bikin Bang Ray ini juga, coy. Jadi ilmunya memang hebat sih memang. Sang ya. Kuat. Kuat. Tapi kekuatan Bang Ray. Karena ada Ibu Ratu dia. Tambah dia ketambal sama Ibu Ratu. Pikir segala sesuatu bisa kau bayangkan lagi, bisa kau bayangkan lagi. Iya. Tapi kau salah semua kali. Salah kok. Suami ku tidak pernah salah semua. Termasuk kau. Tahu. Marah lama-lama. Iya, lawan Kisama juga dulu. Lawan Kisama juga belum tentu bisa tuh. Iya. Energinya hebat, cok. Kisama punya pusaka juga. Lawan Gimbu juga enggak bisa itu, gue yakin tuh nanti kalau lawan pusakanya. Dia kan enggak mau, udah dibilang dia enggak mau juga. Kalau enggak mau juga jangan maksa orang lah. Orang yang punya kenapa lu paksa-paksa? Iya. Iya. Tapi ya, kalau yang terkait dengan Pak Kurir,
aku lagi cari tempat aku ngawi dia. Tidak ada yang menurut kalau di situ. Kalau kau mau hendak kamu tidak. Oke. Muka semua dari kau ini. Tujuh kali. Tahu. Ini bikin terkapar dia, Cok. Dia muntah darah baru saya tahu, Cid. Kesel gue nih lihat orang kayak gini nih. Kenapa kali kedek? Udah kisah amat lawan aja lah, bantai aja lah, anjir. Blow on. Ini udah siap tak kabar berarti Jit. Siap dah. Lu mau negaya gimana ke kaparnya Jo? Iya. Motor pichen lagi satu lagi ya, Vario. Nah, lagi. Iya. Tapi jangan ganggu aku. Aku ini cuma bertanya. Aku tadi bangun dengar bagai apa tadi mana? Apa tempat beda? Apa tempat? Oh, berarti hina mereka ini. Bolos jo. Tapi Kisamet memang mesti asli diajari banyak hal gitu, biar dia tahu gitu. Iya. Dia jangan biar dia bisa bedain gitu loh. Iya, rumah, motor, mobil. Maklum lah, dia kan dari apa sesuatu hal itu kan dia enggak terlalu ini sih. Itu seperti hotel. Oh, hotel itu tempat tidur ya. Oh iya. Oh, biasanya apartemen itu kita bisa bayar cash, kita miliki bisa itu. Dia agak sedikit berbeda, tapi yang bersama dia apa? Berarti mereka punya duit, bukan duit. Oh, ini sudah ya? Iya. Pergi. Mana itu, Pak? Jangan pergi, 10 juta. Enggak, tetap endownya enggak. Enggak? Iya, pergi. Enggak bisa, saya juga tetap harus kuasai nomor satu tersebut. Yang mana, Cok? Tahu-tahu kan, ucapan kami. Dengar kamu semuanya dengar enggak? Hei, itu orang tuh. Jangan sampai dihantam sama Bang Ri ya, lama-lama ya. Nahan taman, Cok. Ya, kacamata yang enggak salah. Kacamata apa enggak? Enak gue ngeliat gaya si botak ya. Pengen dikelepak kepalanya ya. Nanti dia kayak si Gimbul, lawannya sok keras. Iya. Sampai kenapa sih ngelawan aja sih? Gue kedek anjing orang kayak gitu. Hantam gitu, Jok. Hantam aja udah gitu loh, mau kisamet. Iya, sesuka hati, Jit. Ininya, Jit. Saya anak hidat, Jit, namanya. Iya, harus ada legalitas. Apa lagi tanah bertuan, Jit. Bukan tanah nggak bertuan. Kami nak pergi. Berarti baik-baik.
baik-baik ya, tidak dijual, sudah baik. Iya, sudah selesai itu, tidak dijual. Ini aja ya. Bukan masalah berani juga kok. Iya, tentang tenteng. Aku nggak tahu mau tobat, tapi dia sendiri nggak tobat. Mau menyerahkan secara dia masih hidup atau kita mengambilnya setelah itu dulu pak? Dihajar ya. Tapi ini kayak kuat juga nih. Saya sambar-sambar udah tadi nomah. Punya mau apa kau? Aku tidak punya ilmu. Aku punya duit, punya keberanian dan punya uang. Nyata loh. Surpay membuktikan. Iya dia nggak punya duit sebenarnya, ngerampok gitu aja pesugihan. Pasti itu. Nggak mungkin Jit. Pasti dia hasil pesugihan. Kalau tidak lembar, nah sekarang aku baik-baik. Orang udah dibilang dari awal nggak dijual, bener nggak Jit? Selesai kan? Itu tanah bertuan loh. Gak bisa lu kayak begitu cok, kalau orang nggak mau jual. Iya enggak, jangan macam-macam emosi. Saya masih sabar ini, tahan emosi ya. Lama banget anjingnya, cocok elektronik. Macam apa ini? Seru ini. Iya, emang seru anjing. Ngeselin, cok. Pengen gua tampol juga, cok. Rasanya gua juga pengen tampol mukanya anjing. Kalau enggak ada pasal mah, cok. Waduh, langsung. Aduh, pecahnya di situ ini ngintot. Udah. Ini cuma. Yang ini masalahnya tapi. Nah, dia hajar tombol untuk papar. Ada
Lo dibilang obong mah harus dihantam sampai muntah darah. Udah lawan aja lah, warin pusat aja cok. Udah hantam aja udah. Hantam aja udah. Sebenernya ada ibu ratu sih ya. Iya, gak bisa. Dia kuat, Bang Rey itu kuat. Penjara aja sih orang gitu cok. Iya. Dia jadi ngerasain di penjara. Masuk ke dalam ranah aja. Kasih tanda serok kan ini bangsat tanda pasir cok. Wah, nantangin lu, cok. Bener-bener lu anjing. Bang Rey kalau diseriusin mental ya, cok. Habis itu. Kisah mati tetap mantar. Sama juga kuat dong. Iya. Sembarangan lu dia juga. Tapi kalau enggak dihantam sama Bang Rey dia enggak tahu-tahu, cok. Iya, enggak tahu-tahu dia bener apa kagaknya, cok. Ya. Sadar, sabar. Hadapi kau karena kau orang tua. Tolonglah.
Kalau ingin harga dengan yang muda, harga yang muda juga, Pak. Karena itu, yang muda harus harga yang tua. Sudah saya hargai dari tadi, sudah habis satu jam kami ini menghargai. Kalau memang kamu menghargai, lepaskan tanah itu. Itu bukan menghargai namanya. Berapa itu namanya? Itu mau saya bawa. Itu sama saja namanya menghargai. Pak Wigo, sebenarnya lebih baik mereka yang sumber permasalahan teknologi ini yang kita kapan dan yang kita bisa lagi. Kapan lagi? Kapan lagi? Kapan lagi? Kapan lagi? Kapan lagi? Kisama tuh jago tahu dia. Pertahanannya kuat tau dia jadi. Iya, tolong lu ngapain sih ikutan? Biar Kisama aja, lu ngapain jadi ikut campur? Aku tidak punya urusan lawan Kisama mampus tuh. Iya, bertantang bertenteng lu dari tadi gue perhatiin lu. Iya, lu kisah lu punya ilmu tau gue pecahin pala dia yo. Nengku ngapain sih gue ikut campur sama Tom lo ini gak ngantang anjing. Iya Jet. Ya cincinnya ya ada ilmu ya. Iya. Iya Mbak Islamo juga punya tahu dia. Dia tahu sumbernya itu dari cincinnya ya. Iya. Tahu jadi kasih tahu Ibu Ratu. Iya udah buat aku giniin lu. Diam. Aduh gue kesel kenapa apa gue giniin juga lu pala lu cok. Ibu ada Ibu Ratu ya. Dalamnya. Tapi saya santu. Emang cari keributan. Iya. Emang lu setan emang cok. Sama bagus tuh dia kasih tahu lu. Iya. Bukan orang sembarangan cok. Takutnya dia ada apa sih gini-gini gitu iblis dia. Kayaknya ada ilmu penasih rongkeng juga dia kayaknya. Tuh. Ada nyinya juga tuh dia. Masih habis cincin itu di dibung lah kak Cid. Oke, biar aku kena cincin. Iya. Kacamata nih. Hantam aja udah keluarinnya semua pusaka. Itu ada Ibu Ratunya ya. Belum dikeluarin semuanya tuh. Sini. Ini bahaya. Biar kan? Sedikit kita kasih pelajaran siapa tahu bisa jadi renungan nanti ya. Punya rumah atau? Aku tidak punya. Tenaga dalam bang ya Pak. Dia melihat kabar tadi ternyata menyimpan sesuatu di sini. Tapi kita satu tidak tahu yang datang ini siapa di sini ya. Iya tahu ya. Ada ya. Nyerong yang siapa? Ada ya. Nyerong. Sama tahu. Hah? Sama tahu. Dia ngelihat dia. Iya. Dia dikasih tahu yang iblis dia ya. Ini pertarungan sama gaib ya. Ya dia mau dibikin tekapar kali Cip. Tunggu tepar dulu dia baru ini Jo. Tunggu ratu keluar kan. Nah, lawan macannya takut Cip, makin tuh keluar. Nah. Ada Ibu Ratu keluar ya langsung ya. Kalau yang masih apa dulu deh. Ini tidak akan selesai sampai sini.
tidak memberikan tanah itu kami tidak ada. Ini dihantam aja yang tua-tua juga nih, reseh juga nih, jid. Bikin ngeri dulu. Kisamet ngomong apa? Tadi itu dia belum tahu Ki, Bang Red itu tadi ngomongin apa. Kisamet tadi bilang tuh, dia belum tahu Bang Red ini punya ilmunya setinggi apa. Nah, ini dengerin nih. Iya, dia belum tahu seberapa ilmunya Bang Rey, dia kata dia. Selalu udah nyoba, Jo. Iya. Makanya dia aja muntah darah, Jo. Iya. Hati-hati, Bang Rey. Masih tembak terus. Masih apa? Iya, pernah. Setelah ini belum selesai sampai di sini. Terserah kau. Tapi bagiku, bukankah dari hari ini, besok dan seterusnya atau kemarin sudah selesai bagi saya? Persiapkan diri kamu untuk ke depan. Iya. Saya tidak akan tinggal diam. Terserah enggak? Ini belum selesai. Terserah enggak? Terserah. Ini yang pulang. Ayo, aku pulang. Kamu pulang. Iya, pulang. Yang penting kata orang di sini datang baik-baik. Kalau tidak ada begini, tetap urusan ini urusan pribadi kita. Ya terserah anda. Terserah. Terserah. Jangan main iblis sih, kok tahu dia iblis tuh. Tapi Bang Rey, sumber permasalahan ini ada di tes sama kompo. Kisah lu masih kuat tau ya. Mungkin tadinya belum tahu tanah itu seperti apa sejarahnya. Nah ini baru datang nih. Tapi dia botak kuat juga loh, dia cuma mundur doang loh. Dihantam mundur-mundur doang. Iya. Atau urusan itu kembali tadi, Bang Rey. Iya. Apa sana yang mereka tadi? Iya, Pak. Ya, tapi baru ada permasalahan sedikit lah di sini. Ya, tapi kita kalau bisa lebih sabar lagi kalau bisa ya. Karena permasalahan kalau dihadapi dengan kekerasan dalam kekerasan itu ya begini jadinya nih. Itulah juga. Ini sahabatnya agak malas tinggal di kampung. Terbanyak ketemu semua hal seperti ini. Ya aneh lagi lagi. Aneh kan agama. Tapi kalau terlalu sabar juga, ya itu memang hak kita. Makanya Pak harus kita pertahankan lah bagaimanapun caranya. Ya kan begitu. Ya begitu Bapak. Masalah mereka enggak senang lagi. Saya pribadi ini yang mungkin akan juga menyimak omongan satu-satu tadi. Sepertinya namanya ini sudah menanamkan benih-benih benci di kita, Pak. Artinya dia sudah menyimpan dendam kepada kita. Itu karena dunia kita sama tombol survei itulah. Hati-hati nih. Akhirnya mereka jadi korban. Berarti tidak menutup kemungkinan mereka ini memang menjualkan tanah ya? Iya. Orang-orang bayaran ya? Iya. Yang pasti kita selidiki lagi terus ya? Iya. Ya. Buat teman-teman semua, Bang Arin Zigzag ini baru datang. Oh, Kisamut bilang, saya akan bantu Bang Rey. Dipototin kata ya? Nah itulah, Bang Arin Zigzag ya.
permasalahan kita tadi ya. Ya buat teman-teman semua ya. Tapi di sana bengkel kali itu sih lagi saya ingat tadi ya. Tadi itu tadi ya. Tadi dia kalau dihadapi dengan baik, dihadapi dengan makin selamat dan harusnya ada cici botak gitu. Iya, kan udah bilang kalau kau nyari masalah sama saya, kau siap-siap tempur kau, kata dia kan. Siapa? Kan ada nyirongeng juga dia. Lumayan. Kalau kita aman Indonesia ya, banyak ya? Iya. Banyak banget. Banyak. Berapa banyak dia? Ratusan. Banyak lah pokoknya, banyak sebanyaknya. Itu Indonesia nggak pak siap membantu dia? Intinya yang baik-baik dah buat kalian semua ya, ya. Semoga kalian sehat selalu ini ya. Kalau ikut apa nih? Jangan keluarin. Ini Dewi di jantung tadi belum tentu kuat. Kuat juga senahan apa si Amin Ramingit. Salaman Dewi di jantung. Iyalah. Sang Dewi. Ya main main loh, pan matiin pan itu pan depan. Itu matiin sekringnya aja matiin langsung. Jadi biar tombol power enggak rusak. Kira lu di halter lu. Masuk pecengkang. Iya lu. Kan kisah udah bilang, dia belum tahu seberapa ilmunya Bang Ray ini. Ya, dia udah nyoba, Cok. Udah dicoba. Di test drive. Kisama juga pun bukan kaleng-kaleng lawan Bang Ray juga. Iya, Kisama juga bukan kaleng, dia bisa pernah bikin Bang Ray dua kali padahal. Makanya kan udah dibilang, kata Kisama tadi, dia bilang pas lu ke belakang tuh, ke depan, kata dia, kalau Bang Ray kenapa-napa saya yang maju, kata dia. Saya akan turun tangan bantu. Itu kan pertempurannya kan, itu dulu kan pertempuran Kisama sama Bang Ray kan terepik sepanjang ini, Jok. Iya, sengit itu. Sengit itu pertempurannya, itu Bang Ray juga terkapar-terkapar, gitu. Cuman tak apa dia ambil luka juga jadi punya ini, Cok. Iya. Serangan dari dia punya ini, Cok. Lawan Kisama tuh ambil muntah darah juga kan. Darah dibahas darah kan nanti, kata dia kan. Benar aja, darah dibahas darah kan. Gampang kalau Cik nyumbang Kisama, Cik. Iya. Lagian beko tuh orang anjing nyari mati sama Kisama, Cok. Nyati lu. Apalagi dulu tempat Kisama dulu belum dibersihin, bu. Gila lu. Kuat itu. Kuat banget, Cok. Iblisnya banyak ya. Seluruhnya. Dia lawan Abayono juga dulu belum kuat itu. Iya. Abayono tuh. Abayono tuh ada kenyono gak tau. Iya. Kuat itu Abayono tuh. Bang Reja sampai bingung buat untuk pecahin masalah dia tuh. Iya dulu. Sekarang ya udah bisa dikasih tau si siapa. Bukan sama si itu, si siapa yang sadar itu tuh. Kalau mana Abayono? Si Ambon. Kalau mana Abayono ya? Iya dikasih tau si Ambon. Kelemahannya. Ya kan murid kesayangan juga dari Sambon. Itu gila loh, Kisama mungkin tuh. Wah, kesayangan dari itu ya langsung ya. Iya. Cepet ya langsung. Itu kalau enggak digituin cincin orang. Masalah, ini cincin dari Kisama tuh ada ininya tahu. Iya. Ada ininya juga tadi di cincinnya. Sama dia punya badannya aneh juga tau. Ini kalau orang gitu apa yang dicit? Hantam aja cit? Gombok sok kepalanya sampe licit tau. Kedek lu ya? Kan kata Kisama kan kalau kepalanya pecah tuh, waduh saya udah urusannya bahaya nih, kata dia nih. Bisa saya pecahin kepalanya nih. Kepalanya aja tau. Iya, kayak gini disantet gitu. Ya kalau dia kena hantam sendiri gitu kan. Orang cari mati anjing, nyari ribut, Cok. Ribut sama Bang Ray. Orang itu tengil. Ya, orang itu tengil gayanya. Setinggi langit.
Iya, saya mendidih, saya dari tadi diam aja saya. Saya enggak mau ikut campur, tapi kalian yang bikin saya emosi saya dari tadi. Dari tadi enggak punya apa, belum nyewa tanah, punya tanah, Cok. Punya tanah, mau beli maksa-maksa aja. Iya, Bang Rey udah dibilang, Bang Rey enggak mau, Bang Rey itu enggak mau. Malah di gas terus. Ditantangin ya tuh. Iya. Tahu Bang Ring tuh nggak mau dipaksa, benar-benar anjing motor orang. Kalau kata Bang Ring sabar, sabar. Saya udah nggak sabar Ki, udah saya hantam ini orang Ki. Pula di belakang dia. Dia baca ini juga ada lagi. Apa sih yang ngirim dia punya itu si botak ya? Coba. Kirim apa itu si botak? Di cincinnya sama kacamatanya itu. Makanya kan dia kacamatanya gak mau dilepas. Kalau kacamata lepas dia gak ada ilmu katanya kan. Kata dia selamat. Itu emang itu dia kirim apa sih itu? Hah? Dari ini kelihatan dari sama Kisamat ya? Sama Bang Rey ya? Iya. Kelihatan dah. Seru, pertarungan apa? Iblis versus apa sih? Nyerokin gitu. Iya. Boleh nggak tuh? Iblis. Bisa lah lagi, bego ini. Bisa lah, kenapa ngerempin ruwonya sebenarnya ilmu itu kebaikan tau. Iya, gara-gara ajarin tersesat sama si Tyson. Bukan ini patuh buat ngajar-ngajar orang, Jok. Oh, dicuci sama si ompong si Tyson bego. Jadinya pun dia jadi kebawa-bawa, Jok. Dia yang syuting ya, gua jadi yang kesal anjing. Bangsat emang. Kedek gua juga, Cok. Orang kayak gitu. Gue sih udah kayak gitu, gue bawa jalur ke hukum, Cok. Dibeli sama siapa? Nggak nerima kuitansi, dia udah kena penjara tuh, dibilang itu. Tadi kisah, si Bang Rey cuma bilang nih. Jadi ngukur. Kalau dia hantam terus mah, Cid, dia muntah darah, Cid, terpapar. Iyalah. Tapi dia cuma ke dalam luang, Cok. Tapi si botak kuat juga tuh, si botak tuh, berarti dia mesin hantam lebih besar lagi tuh, bolok terkapar ya mungkin. Bisa jadi. Hantamannya juga jangan pakai ini, harus pakai golok Cok, dikeluarin goloknya Cok, ditancap Cok. Hah, pakai pusaka Bang Kisama juga terpapar, Cid. Iblis ya? Iya, dihantam dia juga. Iblis ya? Tapi Iblis kalah juga, Cid. Tapi Iblis kombanya tuh, kuat juga lu. Iya. Kalau yang main tuh ribet, lu bisa mungkin ada siluman juga kali ya. Makanya Bang Rey itu kalau apa-apa kan Bang Rey juga cincin juga bukan cincin sembarangan. Iya, iya ya. Cincin ibu ratu nikah dia tuh. Kalau kisah itu dari alam dapat. Iya, betul. Tenaga alam dia. Kisah amat itu saktinya kan dari bajunya, cincinnya. Iya, tenaga ilmu. Tenaga alam dia. Iya, sama ini yang di kepala dia tuh ada yang jaga. Kunci belanga tuh ini serbanya sama ini nih kalung dia dikasih Bang Rey. Iya, kalau ringgo di cincinnya iya ringgo ya. Kelihatan Ambon iya ini kalau Ambon dari peci kan Ambon tuh nggak boleh lepas peci kan. Kalau si Rangga Channel tuh si gimbal ya, kalau si gimbal dari tombak rinjaninya dia ya, dia tapi kalau dia saktinya itu dari kacamata masa? Ya kalau dia gak pakai tombak, pakai kacamata dia kata dia gue udah tahu dari ya, kacamata ya. Sama, isinya, sama bajunya dia ada tuh isinya, bang, udah loh apa itu? Gak tahu gak kelihatan gak dikasih tahu. Tapi yang paling sakit tombaknya Cok ya. Itu dia lawan Bang Rey nggak ada apa-apa ini sebenarnya. Intinya dia cuma dia tahu Bang Rey langsung bisa tahu sumber kekuatannya di cincinnya. Ya. Si ompong tuh gila aja.
Gua kira dia bertobat. Iya. Ternyata dia nipu. Dia kalau belum muntah darah enggak bakal bisa, Cit. Gua yakin. Enggak, kalau belum enggak ada yang ngobatin baru dia jadi. Iya. Benar enggak ada yang nolong, Cit. Lama lu, dia semacam kayak si Ambon, lama. Iya, lama. Tapi sekali tobat beneran tobat. Iya. Sekali tobat dia beneran tobat. Kayaknya mau ngelih ini mendingan si botak diadu ini tuh mungkin selamat biar terlihat tuh makanya yo sama-sama besar tuh kisah empat mah paling pusaka juga begini aja nih dan serangan ya keluar serangan ya? Itu langsung keluar iya no tuh gua sakit nih gak ada ngangkat peras nih bekak ini tapi dia punya payungnya tuh ya. Tapi dia suka pakai dipakai miring yang jadi pum gitu ya mana ya macam dari apa tergantung bisa ya, kayak gini ya. Bisa kayak gini ya tapi dia kadang-kadang dia suka itu kalau gitu dia ngarang ke biji ke orang ya iya tuh ya kalau kayak begini kan dia nahan cok kalau Bang Rem langsung begini aja tuh ya gitu ya. Dia belum pernah, apa kayaknya itu orang kalau dia si belum... tapi si botak kalau dipakai apa, kalau dihantar pakai kujang ini ya, kujang ini yang perahu boleh juga kayaknya itu, langsung nyerongnya modal kayaknya itu. Iya. Dihantam sama ini dia. Lo nggak mau KWK mah ada kata ampun lo. Tapi. Apalagi bajang itu, hantam itu sama bajang itu. Coba dilawan limbatnya tuh. Kalah lah pasti dia anjing. Siapa? Dianya cok botak aduh lah iya Mas Alima juga jago di sini tuh jago lah coba dia lawan Mas Alima tuh dia kuatan dia kan Mas Alima juga punya kan punya iya gua lupa isi cece anjing Mas Alima juga dia kan punya ilmu ini juga rawang teh dia punya ilmu rawang teh. Si Lima sebenarnya punya ibis kayaknya dia punya ya? Punya lah. Dia juga punya nyi juga dia. Nyi juga nyi ya? Punya. Punya. Oh sama full ibis. Full ya. Tapi sekarang enggak. Udah berkurang dia. Ya ibisnya suruh ke ilmu putih. Belajar. Dia kalau dia gak mau dia pergi lah. Ibisnya ada yang ikut, mau? Ada? Mau ikut? Kayak Abah Yono. Makanya kan Abah Yono kan sering bersihin semua kan. Punya dusun-dusunnya si Kislamet itu. Iya. Dinetralin semua. Ada berapa banyak, Git? Kislamet punya sekarang, Git? 4 atau 5 gitu. Tadi mah dia ada 10 lebih, 20 lebih itu. Ibis, sekarang sisa? 2, 5 atau 4 gitu. Iblis tuh. Heeh. Ikut dia. Kalau di pesantren ada berapa banyak? Lumayan itu banyak itu. Tapi kalau diajar dari Ibu Putih dia laba-laba hilang sendiri. Hilang sendiri. Nanti kayak si Ibu Putih dia membangrai. Dia kan sering main pada Padepokan. Iya, kalau itu. Iya. Tapi kalau Iblis siapa nih siapa boleh serang cok baru gue isi cece tahu di cece ini berfungsi apa enggak ini sakit banyak orang ishal junam ya dipakai kan coba jangan langsung kok pake base ini kayak rata mulu ya bangsat ya ini ternyata cocok untung gak rugi gue ini.
masih ada beko ini otaknya coy, pantat emang.